Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal hewan gajah. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Evira Mantia Krisna, bisa dipanggil dengan Kak Vira. Ada yang tahu tidak ya, hewan apakah ini? Dia mempunyai dua telinga yang lebar, dua mata yang kecil, dan memiliki belalai yang sangat panjang. Wah, benar sekali, hewan ini adalah gajah. Gajah. Adik-adik tahu tidak, hewan gajah adalah hewan besar yang hidup di hutan dan padang rumput loh. Mereka memiliki tubuh yang sangat besar, kulit yang tebal dan berwarna abu-abu. Gajah dikenal dengan hidung panjang yang disebut dengan belalai. Gajah juga memiliki telinga yang besar dan lebar, serta memiliki dua gading putih yang panjang di mulut mereka. Lalu makanan gajah apa saja ya adik-adik? Siapa yang tahu? Iya betul, pintar sekali. Makanan favorit gajah adalah rumput. Selain rumput, ada juga buah-buahan dan ranting pohon juga loh. Selain itu, gajah juga suka bermain di air dan sering mandi untuk mendinginkan tubuh mereka. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan ciri-ciri hewan gajah itu seperti apa dan makanan gajah itu apa saja? Keren sekali, semuanya pintar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Vira. Kak Vira cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya. Kak Vira ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.